Halo Lur, Assalamualaikum. Yo apa bos sembuh lancar? Hah? Hari ini iki aku tak nyoba ngeprank Mas Agung. Mau ngerjain Mas Agung dulu. Jadi ceritaniku ini aku baru datang dari Malang. Ke Lumajang karena besok rencana syuting. Nah, kebetulan jam 4 aku ada acara nge-MC buka bersama di Vision Vista. Nah, Mas Agung kan kerja di Vision Vista. Nah, toko Malang, dia titip sepatu. Dia beli sepatu Exodus Futeno sing apa sing anyar, sing warna ijo. Jadi Mas Agung tuku sepatu Exodus dititip nonang aku ngon gawa aku. Nah, kita pergi. Nah, Mas Agung gak ngerti lek like, sepatu ini podong gue aku. Coba tak prank mari iki. Tak kerjain. Sepatu ini pura-pura tak gawe. Tak jajal dhisik, Mas. Delok raine ngamuk apa gak. Tenan ya lho. Nah, iki sepatu ini, Lur. Sepatu ini Mas Agung Exodus 57 Fatenu Vulcanis. Bos lur. Iki sepatune Mas Agung. Iki sepatuku. Iki sepatuku lur padha lur. Wis tak gawe lur. Nah. Sudah saya pakai sepatunya. Kita lihat reaksi nih Mas Agung ki opo. Ndak sabar. Yuk 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 budal yuk. Biasanya sih dek eno dek ngarepe fitu ngene iki. Oh, terung teko lagi di jero paling. Sam, sepatu ini tak gawe sih yo. Iki. Kata ngeprank. Cacok tak golek emang gak nemu kan, gak ketemu kan. Nang kamarmu. Aku gini aku lagi gawe video. Ungkep tak prank Mas Agung ngin. Aku lali dah tak singkin sepatu ini on. Jamput. Kedisi si Andre. Kamar ulu sepatu kisah tak gawe langsung. Iku sih jadi ngapusi. Terpengaruh aku. Patung tak kawin. Tidak terpengaruh gue. Karena itu dalam reaksi ini sampean ngamuk apa ndak nulis patung di KWC. Ndak ya bayang lagi. Sebuah Panglam Futino yang terbaru. Ku jaluk sampean. Buku ngamuk. Buku dan DKI. Yang kuno. Buku dan DKI apa yang maksudnya? Ya apa yang maksudnya? Ya ruku tapi di KI. Terus mari. Lembu deh gini kan. Apa yang gini? Ya apa? Mana aku cek kawinan ini? Ya nanti saya enak di kawinan men. Ya kan dulu buat besok gue apa ya? Ini Orange ya.
Exodus. Lo jancok. Asik warna. Ya, keren-keren. Lo dewi lah. Poso hari ini lancar, Mas? Alhamdulillah, pecat. Bisa aja omong poso. Poput mudundung kilo setengah. Ya turunnya lo isu-isu dong. Gak tau turun. Cicil dong. Oh, GDM. Terus mana ini? Si Tafsen. Oke lo Ruiz, perangi gak? Perangi gagal. Ya aku seneng. Perangi gagal. Karena kita tak perangi gilo. Gagal kan wong nang wong nang kamar sisi kan dicobok di sepatu nih kan. Lali gak tak singin sepatu nih. Aku ndelok story IG-mu soalnya. Wuh. Iya iya. Ferry yo paketan. Fakli oleh mana? Iyo. Bayar petang segala. Amu iku. Sakli mek bondo mong tok yo. Bondo tangkem. Jadi prank awak lu delok story ke ibu mau di Vespa putih nundur dewi. Padahal lo iku sepatune lo kate didol. Amu. Amu. Wis kena gli. Sepatune didol. Amu. Wis ditawa-tawa. Iki ade didol awu. Awu. Nemen nanti nemen nanti jam mulai pinter mersi ini tak tahu 3 juta nanti kamu tambah nemen 3 juta kena bon 300 nanti bayar 3 juta itu nanti kena domeler ya apa ini syuting gak ini syuting lah ya gak lo lantung mulai apa enggak mulai lantung gak boleh ale anu wis dadi anak buah Bung Karno gerdu soalnya ngubungi mau cedak lo telepon-teleponan iya Mbak Clara. Mbak Clara sama yang selalu majang tak? Iya apa? Iya si ada ibu nih ini dengar mau koro. Expert di sini seruat. Kau saku. Titip ya. Dah. Sebelah sisi. Apa lagi sesuatu ya Ben? Kiri kape. Gawe rotok ini. Lo gelak lo. Eh, berarti pranknya berhasil yuk. Jancuk kau nih. Tentu itu prank tidak terduga gitu. Oke. Sama aku. Iki nih lo. Kanan kape kau. Iki kan kudu nek kanan kiri di jero kape kan. Ndak kon di jopo sing kanan kon. Dah. Iki kan ndak bener. Lagi di jopo sih iki. Lho iya kiri ngene, Bu. Di jero. Oh di jero ya. Lah kudu sing kanan di jero kene. Oh iya. Ini, kan. Berarti kan kiri kape, Bu. Mari tak foto ya. Mbek panglam yo. Tak foto ya. Oh berarti iki di jero lambang Exodus yo. Iya, lho kon iki apa sih sampe ngecek sepatumu. Iki Mahfud ngeprank. Nang mes yo tak delok. Cacuk te emang aku bener kan. Keliru. Langsung tak fotono Bang Lambang. Lho iki Sam, podo Sam. Kan tak jajar ngene kudune siji ketok siji ndak kan. Heeh. Iki ndak ketok kabeh. Muaka Bang Lambang. Okay. Tetep nama Mahfud dan dah kisah tak pakai nama jadi. Kiri kape. Nih nih gawe nih. Ya apa ya apa? Nih ini melakukan. Papi. Kalek jawa lek. Jadi tak serano kon. Hari ini tak usah kerdus-kerdusan. Jadi nama Mas Mahfud. Respect di siruet. Aku sama mikir iki Mahfud kerjain mana sampe ngecek nang mes aku jadi Mahfud sepatu tak boleh sepatu cacet aku bener kenapa kenapa aku melepuh mes amin ngerjain amin akhir iki Mahfud di ruwet ini iya paling enggak prankku
prankku sing wingi gak berhasil, akhirnya prank secara alamiah. Secara natural. Sikilku sampe ngene mati. Itu ya udah. Enggak usah dipaket no wes. Tapi jare Bang Lam dipaket no. Mending enggak usah wes. Ayo tak konten kon. Mau slow story ini maneh. Titip ekspedisiku ono dewe. Ibuku lo sampe guyu ibuku. Krungu. Krungu sampe ibuku. Aku terus semangat curi video. Waduh satu sih. Set. Iki ijo. Ada sepatu anak nyar. Ijo tak sesuai no ijo kabeh. Bawa sing kanan kok enak. Wis padha. Klambine sing dhuwur wis ijo, tapi ne ijo, karepe sepatune ijo. Aku ne. Ngene kok ndak. Kok siji. Begitu tak jejer mati kan. Aku ndelok logone kan. Buangko kon kiri kabeh lho. Aku nyenceng aku ne. Lho iya nak iso. Lah iya ya apa yang mlaku ne? Terus nempak-nempak. Ya bayangno menggo ini aman ke dudu. Iki aku. Aduh ya Allah. Wis iki ya. Dicaya optik. Ini ini. Mana kon? Suwene ya dibantu kok. Sampe nak jane budal di nang Malang. Ya aku kan mbek sambang itu hujan. Si ijo-ijo, tapi ini ijo, helmnya ijo, karepnya sepatunya ijo, sepatunya kiri kape. Iki lho ya, terus tak resek juga tak laundry lho di gunung. Osmo. Hahaha,